Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Putri. Terima kasih buat yang masih setia di channel ini dan selamat datang buat yang baru aja nemuin channel aku. Untuk kristal secretnya sendiri, sekarang nih kita bisa memilih kita mau pakai day cream atau day gelnya. Karena aku udah pernah pakai day creamnya dari seri yang Wet Secret, jadi aku penasaran untuk coba day gelnya. Nah, apa sih bedanya kalau untuk day creamnya sendiri? Sebenarnya dia itu diformulasikan untuk kulit normal ke kering, sedangkan kalau untuk day gel, dia ini lebih diformulasikan untuk kulit yang normal ke sensitif ataupun yang lebih oily. Aku penasaran, jadi aku coba pakai day gelnya. Dan setelah aku pakai, ternyata wajah aku nggak yang sampai ketarik banget karena dia ngasih efek matte ya. Tetapi ternyata dia tuh masih cukup melembabkan, tapi emang tidak semelembabkan si day creamnya. Setelah pemakaian day creamnya ini opsional sih mau pakai sunscreen atau enggak, karena untuk day cream dan juga day gelnya dia itu udah mengandung SPF 36 PA++++. Tapi kalau misalkan teman-teman emang kegiatannya lebih banyak di outdoor dan emang harus banget kalau pakai sunscreen, jadi ya udah pakai sunscreen aja. Karena untuk aku pribadi, walaupun aku nggak keluar rumah, aku bakal tetap pakaiin sunscreen setelah aku pakai si day gel ini. Baik yang day cream ataupun yang day gel, dia ini sama-sama teksturnya gampang banget meresap di kulit dan juga dia bisa mencerahkan secara bertahap, nggak yang langsung seminggu dua minggu langsung putih itu. Tetapi karena dia punya klaim untuk bikin kulit kita lebih cerah dan bening seperti kristal, jadi kulit kita tuh jadi terlihat lebih segar dan lebih pelampi. Dan yang aku notice banget, semua rangkaian dari Crystal Secret ini dia itu benar-benar bisa ngehalusin pori-pori aku. Untuk saat ini aku baru punya 3 ini untuk rangkaian dari Crystal Secret, dan yang perlu dinotis adalah semua rangkaian Crystal Secret ini mengandung ekstrak Edelweiss yang berfungsi untuk mencerahkan dan bikin kulit kita tuh tampak lebih bening. Ini, terima kasih udah nonton video ini sampai akhir, semoga videonya bermanfaat, dan bye, assalamualaikum.